السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam bulan Ramadan terdapat satu peristiwa besar atau peristiwa yang istimewa bagi umat Islam, iaitu malam turunnya Al-Quran atau lebih dikenali sebagai Nuzul Quran. Nuzul Quran bermaksud turunnya ayat-ayat Al-Quran yang diwahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari langit kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril alaihi salam secara berperingkat sehingga menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran kita pada hari ini. Peristiwa agung Nuzul Quran ini Allah telah sampaikan melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil kesempatan dan keberkatan daripada dalam bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Gunakanlah peluang untuk berazam dan berusaha memperbaiki dan memantapkan bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.